Tengkorak Maut Jelit 35 Setelah duduk, nyonya itu tertawa cekikikan dan bertanya lagi. Tentunya kau ingin tahu siapakah aku bukan eh, tentu saja kalau kau bersedia untuk menerangkan, kalau aku tidak bersedia untuk menerangkan tentu saja aku tak akan memaksa kau untuk memberi keterangan terendus bau harum khas perempuan tersiar keluar dari tubuh perempuan itu, gerak-geriknya yang genit dan tubuhnya yang lemah gemulai membuat Han Seong Kyo merasa tak tenang untuk duduk di situ, perasaannya yang setenang permukaan telaga mulai beriak dan akhirnya bergelombang keras. Tiba-tiba nyonya cantik itu menggeserkan duduknya sehingga lebih merapat dengan tubuh Hanshong. Kia bisiknya dengan lembut, "Aku bernama Buyung Tai. Buyung Tai. Baguskah namaku ini? Bagus, secantik orangnya." Jawab pemuda itu lugu. Benarkah aku cantik-cantik? Sekali sahut pemuda itu, kali ini sambil tertawa jengah boleh diibaratkan bida dari yang baru turun dari kahyangan sungguhkah itu bisik Seng Yonya sambil menatap si anak muda itu dengan kerlingan yang mempesonakan Buyung. Buyung, Hal Xiong Tie merasa pipinya jadi merah dan panas, ia tak tahu bagaimana harus menyebut perempuan itu, sebab dia sudah menjadi seorang nyonya. Jelas tak mungkin disebut Nona. Menyebut campur rasanya kurang sedap. Memanggil lenso atau nikoh juga tak pantas. Ia jadi kebingungan dengan sendirinya. Buyung Tai, nyonya cantik baju merah itu dapat merasakan kejengahan orang. Ia tertawa cekikikan dan katanya, kenapa kau mesti bingung-bingung? Panggil saja nama ma. Mana boleh jadi? Tidak pantas rasanya ku sebut dirimu langgung dengan namamu kalau begitu panggillah aku cici usiaku lebih besar daripada dirimu tapi, ini, ini. Tak usah ini itu lagi, katakanlah terus terang, cintakah kau kepadaku ucapan yang belak-belakan tanpa tedeng aling-aling ini membuat Hon Shun canggung, ia merasa hatinya seperti dipukul martil berat, Tak pernah disangka olehnya kalau Nyonya Muda itu dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Tak salah dia memang terpesona oleh kecantikannya dan timbul suatu perasaan tertarik dalam hatinya, tapi itu bukanlah luapan cinta. Golakan perasaan tersebut hanya dapat diartikan sebagai suatu reaksi yang wajar dari seorang pria. Suatu pertanda kalau dirinya adalah seorang laki-laki yang normal, bukan laki-laki impoten. Untuk sesaat pemuda itu terbungkam, tak sepatah kata pun yang diucapkan keluar. Hayo katakanlah cintakah kau padaku desak nyonya cantik itu lebih jauh. Tentang soal ini tiba-tiba pemuda itu merasa bahwa pengakuannya secara belak-belakan akan menyinggung perasaannya, ia memang cantik dan cukup membuat seorang pemuda yang terkenal paras muka dinginnya menjadi tak dingin lagi, diakui oleh Hon Xiong Kiai sendiri, Andai kata perempuan yang dihadapinya sekarang bukan perempuan secantik Buyung Tai, serta merta tanpa berpikir panjang lagi tak akan menjawab dengan kata tidak. Bagaimana? Hayo jawablah desak Buyung Tai lagi. Menolak, tak mungkin. Akhirnya pemuda itu menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa tak mungkin masih ingatkah kau bahwa kau pernah mengatakan bahwa dirimu sudah bukan seorang nona lagi? Lalu menurut tanggapanmu, aku adalah perempuan yang bagaimana tentu saja seorang perempuan yang telah bersuami bagaimana kau bisa tahu kalau aku telah bersuami perempuan itu tiba-tiba balik bertanya. Kali ini Han Xiong Kie dibikin tertegun dan tak mampu menjawab lagi. Buyung Tai menarik kembali seni uman yang menghiasi bibirnya, ia berkata pula, "Benar, aku memang seorang perempuan yang pernah bersuami." Tapi sekarang sudah tidak lagi Han Xiong Tie memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu ujarnya lagi. Bukankah kau mengatakan bahwa kau datang dengan membawa tujuan? Nah, sekarang katakanlah tujuanmu itu apa yang ku katakan barusan adalah tujuan kedatanganku kemari. Oh, oh, oh. maaf, tak mungkin aku bisa, tunggu sebentar Han Xiong Kie, masih kau inginkan tidak oke kui cupe ini tiba-tiba ia bersuara. Lencana mutiara itu adalah benda paling berharga dari perguruan kami seru Han Kia dengan hati bergetar. Aku tahu, tanpa benda ini engkau tak dapat membersihkan perguruanmu dari unsur-unsur manusia bejat, dan engkau pun tidak berhak untuk menjabat ketua perguruan Tian Lembun sekujur tubuh si anak muda itu gemetar keras dan bermandikan keringat dingin. Apa yang diucapkan nyonya cantik baju merah memang benar, tanpa lencana mutiara ia tak mempunyai tanda kepercayaan untuk meyakinkan anak muridnya bahwa dialah ketua yang baru, sebab ketika Mo Tiong Cimo mewariskan kedudukan itu kepadanya, kecuali lencana Oke Kui Cupai tiada tanda bukti lain yang bisa menyatakan akan pengangkatan tersebut. Ia percaya ketiga orang tiang lenya pasti sudah percaya penuh bahwa dialah ketua mereka, tapi bagaimana dengan anak murid yang lain? Wiet Bank pasti akan menggunakan kesempatan tersebut untuk merusak rencananya serta mengadu domba kekuatan mereka. Sementara pemuda itu masih termenung, Nyonya Cantik berbaju merah itu telah bertanya kembali, "Bagaimana ceritanya Toh sehingga Lencana Mutiara ini bisa terjatuh ke tangan Yu Pialem? Siapa itu Yu Pialem?" "Aku tidak kenal seruhan Xiong Kie keheranan, masa kau tidak kenal dengan Yu Pialem?" Dia kan ketua dari perkumpulan Tian Chikau. tentu saja Han Xiong Kie tidak mengenal nama dari ketua perkumpulan Tian Chikau. janganlah dia hanya seorang pemuda yang masih sangat muda belia, kendati pun jago-jago yang sudah berpengalaman luas pengetahuannya belum tentu mengetahui nama asli dari gembong iblis tersebut. Oh, oh jadi ketua perkumpulan Tian Chikau itu bernama Ye Upia Lem kembali pemuda itu berteriak dengan nada baru tahu. Benar, Kau heran hak kekatnya Han Siong Kie sudah lama mengetahui bahwa ketua dari perkumpulan Tian Rao itu dari Marga Yeu. Hanya ia tidak mengetahui nama lengkapnya, juga ia belum pernah bertemu dengan raut wajah aslinya. Menurut keterangan dari orang yang kehilangan Sukma, ketua muda perkumpulan Tian Chikau yang bernama Ye Usau sebenarnya adalah putra kandung dari paman gurunya Tok Liong Jiu Tangan Sakti Naga Beracun Tiolin dan menurut perkiraannya bocah itu tentu dibawa oleh ibunya Xiang Go Cantik Ong Cui Ing tatkala perempuan itu menikah lagi dengan ketua perkumpulan Tian Chikau. Atau dengan perkataan lain pemuda yang sekarang dikenal sebagai Yeu Saukun sebenarnya bernama Tio Saukun, tapi karena ia sudah hidup mengikuti ketua perkumpulan Tian Cekau maka nama marganya ikut diganti pula menjadi marga Yeu sebagaimana ayahnya sekarang. Lama sekali pemuda itu menundukkan kepalanya karena malu kemudian dengan agak ragu ia baru menjawab, Yaa, ilmu silatku terlampau cetek dan tak mampu menandingi kelihayan mereka. Benda itu berhasil dirampas oleh mereka dengan kekerasan dan sekarang inginkah kau untuk mendapatkan kembali lencana mutiara ini? Tanya Buyung Tai mendesak lebih jauh. Bila kau Bila kau bersedia mengembalikan kepadaku, tentu saja akan kuterima dengan senang hati. Kau tak usah berterima kasih kepadaku. Bagaimana kalau kita bertukar syarat saja, bertukar syarat ulang? Hong Xiong Kie dengan alis Macua berkerut. ia tidak paham syarat apakah yang akan diajukan. Perempuan cantik itu, eh, menyonya itu membenarkan. Apa syaratmu itu? Gampang, aku hanya minta kau bersedia mencintai aku. Ucapan yang diutarakan dari mulut seorang perempuan cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan ini memang betul-betul membawa suatu daya pengaruh yang amat besar, mendatangkan suatu kekuatan yang seakan-akan membuat siapapun tak berani untuk membantahnya. Tentu saja ini berbeda jika dibandingkan dengan ucapan dari perempuan-perempuan biasa, andai kata ucapan ini bukan diutarakan oleh perempuan secantik ini, Niscaya orang akan menganggap perempuan tersebut sebagai seorang perempuan rendah yang tak tahu malu, seorang perempuan yang sudah bejat akhlak serta moralnya. Ya, manusia memang makhluk teraneh di dunia ini. Kadangkala soal cengli soal kebenaran memang selain diputar balikan kebenarannya. Demikian ya keadaan Hon Xiong Kie pada saat itu, ia tidak merasa nyonya cantik, baju merah itu adalah perempuan yang tak tahu malu. Ia tidak merasa bahwa ucapan tersebut tidak mencerminkan kehalusan seorang perempuan. Malahan, dia kesemsem. Ia dibuat terkesima oleh kecantikan wajahnya yang sukar dicarikan tandingannya itu. Terus terang, dia akui dalam hati kecilnya, "Andai kata perjumpaan ini terjadi sebelum ia kenal dengan Tong Hong Hui." sebelum ia terikat oleh ikatan perkawinan dengan Go Xiao Bi, serta merta permintaan nyonya cantik itu akan dikabulkan tanpa membantah, sebab perempuan itu terlampau cantik, ia merasa tak berdaya untuk menolaknya. Lama sekali Han Xiong Kye berdiri termangu-mangu, ia tak tahu bagaimana mesti menjawab persoalan itu tapi akhirnya ia berkata juga, meski dengan suara yang lirih, Masa cinta pun dipertukarkan dengan benda mati tentu saja jawab nyonya cantik baju merah sambil tertawa cekikikan, toh di dunia ini tiada peraturan yang menetapkan bahwa seseorang harus mendapat care begini atau harus mendapatkannya dengan taktik begitu dan care yang kau gunakan sekarang termasuk salah satu taktik yang kau miliki sambung pemuda itu cepat. Ah bukan taktik mencari cinta namanya, lebih baik kalau dikatakan inilah jalan yang kutempuh untuk mendapatkan cinta Han Xiong Kye termenung sesaat. Pelbagai dugaan berkecamuk dalam benaknya, akhirnya dia bertanya, andai kata aku tak dapat menerima syaratmu itu, lantas apa yang akan kau lakukan kau pasti dapat menerima tawaran cintaku ini andai kata aku tetap menolak paras muka perempuan cantik berbaju merah itu kontan berubah hebat mukanya tampak agak menyeramkan jadi kau lebih suka melepaskan kesempatan untuk memperoleh kembali lencana mutiara itu daripada mencintai aku tegasnya. Benar jawaban dari Han Xiong Kie ini demikian tegas dan sungguh-sungguhnya sehingga siapapun akan tahu bahwa keputusan dari anak muda ini sudah bulat dan tak mungkin bisa berubah kembali. Bila kau tolak care pertukaran syarat ini, bagaimana caramu untuk mendapatkan kembali lencana tersebut hendak kau gunakan kekerasan untuk merebutnya dari tanganku mungkin saja ucapanmu benar dan sekarang juga akan kau rampas lencana itu dari tanganku? Tidak tidak akan kulaksanakan pada saat ini pemuda itu gelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa? Toh lebih baik kau lakukan sekarang juga Han Xiong Kie tetap menggelengkan kepalanya. Tidak. Baru saja engkau selanaatkan jiwaku dari ancaman bahaya maut, aku merasa berhutang budi kepadamu, terlepas dari apa tujuanmu melakukan kesemuanya ini, aku tidak ingin menyakiti hatimu sehingga kau menuduh aku membalas air satu dengan air tuba. Maka untuk sementara waktu aku tak akan melakukan tindak kekerasan apapun, itu bisa kulakukan jika kita berjumpa lagi di kemudian hari, maka aku hanya bisa berkata padamu, berhati hatilah engkau bila kita bertemu lagi dalam kesempatan lain lain kali. Kau anggap setiap saat bisa mencari aku dengan gampang, aku percaya setiap saat pasti akan berjumpa lagi. Meski sekarang aku tak dapat menegaskan kepankah hal itu bakal terjadi HMM andai kata aku serahkan lencana mutiara ini kepada Wiet Bank apa yang bisa kau lakukan lagi jengek nyonya cantik itu dengan suara sedingin saja. Tercekat hati Han Xiong Kiai setelah mendengar ancaman tersebut, jantungnya berdebar keras serta merta ia lompat bangun dan berdiri dengan sikap menentang. Kau berani? Teriaknya marah. Kenapa tidak? Jawaban dari Nyonya Cantik berbaju merah itu tetap kalem, tenang, malahan ia masih tetap duduk dalam posisi semula. Setenang permukaan telaga, tapi sekokoh batu karang. Jika engkau berani berbuat begitu terpaksa, aku harus melukai hatimu dan bertindak kotor kepadamu. Sekarang juga, kata Hansyong, kira lagi dengan wajah berubah hebat. Perlahan-lahan, Nyonya Cantik berbaju merah itu bangkit berdiri. Ia tersenyum hingga tampaklah sepasang lesung pipitnya yang indah dan mempersona hati, ujarnya dengan lembut. Masa kau anggap aku benar-benar bisa melakukan hal demikian terhadapmu? Masa kau percaya kalau aku tega berbuat demikian ucapan yang bolak-balik tak menentu ini, tentu saja membuat Han Xiong Kie termangu, ia jadi serba salah, dalam keadaan demikian mau menangis sia segan, mau tertawa pun tak bisa. Dengan jari-jari tangannya yang lentik dan halus, Nyonya Baju Merah itu membereskan rambutnya yang terurai kalut. Kemudian, maju ke depan seraya bisiknya lirih. Suaranya lembut, seperti orang yang sedang mengigau, "Kuakui, aku memang pernah kawin. Aku telah dianggap sebagai bunga yang telah kehilangan sarinya karena pernah dihisap laki-laki lain." Tapi kesemuanya itu hanya suatu impian, titik impian yang kosong, impian yang hampa dan tak berwujud. Andai kata kehidupan manusia di alam ini kita ibaratkan suatu perjalanan yang jauh, maka sekarang aku sudah menempuh setengah jalan, tapi siapakah yang tahu? Siapakah yang menduga bahwa lembaran hidupku selama ini sebetulnya hanya kosong belaka? Kosong tanpa isi, tanpa kenangan apapun. Aku pernah berusaha untuk menciptakan kenangan, aku pernah pula menegaskan pada diri sendiri bahwa kehidupan bukanlah impian, kehidupan adalah kenyataan, suatu kejadian yang nyata tapi akhirnya, ya ah, akhirnya toh sama saja, semuanya tetap kosong, tetap hampa hatiku bisikan itu kian lama kian bertambah lirih, akhirnya tinggal bisikan belaka, dua titik air mata jatuh berlinang membasahi pipinya bagaikan dua titik embun yang membasahi sekuntum bunga. Han Xiong Kye merasa amat terharu, perasaan hatinya terasa bergolak keras segera pikirnya, benarkah perempuan ini adalah seorang perempuan yang bernasib jelek? Benarkah ia mempunyai kenangan lama yang menyedihkan hati? Benarkah lembaran hidupnya selama ini hanya kosong belaka? Kasihan bila ia benar-benar adalah seorang perempuan yang bernasib malang, seorang perempuan yang tak pernah merasakan apa artinya kebahagiaan, dia benar-benar seorang perempuan yang patut dikasihani titik AAI, aku tidak pantas bersikap kasar terhadap perempuan semacam ini, nasibnya sudah malang aku tak boleh membuat hatinya makin remuk. Memang benar semakin melelahkan air matanya perempuan itu kelihatan semakin mempersonakan hati, menimbulkan daya tarik yang lebih hebat membuat orang beribah hati selain timbul pula rasa kasihan terhadap dirinya. Terangsang oleh pikatan yang menawan hati ini, kembali Han Xiong Kie merasakan aliran darah dalam tubuhnya berjalan dengan kencang, jantung terasa ikut berdebar keras, hampir saja ia tak sanggup menguasai perasaan sendiri ketika dilihatnya pemuda itu terkesima, Tiba-tiba Nyonya cantik baju merah itu mengambil secarik sapu tangan dan menyeka air mata yang membasahi pipinya, kemudian tertawa. Senyuman ini ibaratnya rembulan yang baru menongol dari balik awan hitam, membuat suasana yang semula mendung dan tak menggairahkan jadi cerah, secerah sinar rembulan. Kembali Hamsung kia merasakan hatinya bergetar keras, ia merasa nafsu berahinya tanpa sebab muncul kembali dari dasar hatinya dan menguasai semua pikiran serta perasaannya. Dengan senyum manis di kulum, nyonya cantik berbaju merah itu mengambil keluar lencana Oke Kwi Cupai itu dari sakunya. Lalu sambil diangsurkan ke muka ia berkata, ambillah benda ini untukmu tindakan yang sama sekali tak terduga ini tentu saja mencengangkan hati Han Xiong Kie. Dia malahan berdiri terbelalak karena heran dan tak habis mengerti. Meskipun lencana mustika yang tak ternilai harganya itu sudah diangsurkan di depan mata, anak muda itu tidak berani menerimanya, sebab kejadian ini tak pernah disangka olehnya. Ia pun tak habis mengerti apa sebabnya nyonya cantik itu dapat merubah pikiran dan pendiriannya secepat itu. Bukankah dengan tegas dia telah mengatakan tadi, bahwa untuk mendapatkan kembali lencana mutiara tersebut ia harus bertukar syarat dengan mencintainya? Dan sampai sekarang ia belum menerima pertukaran syarat tersebut, Mengapa ia malah mengembalikan lencana mutiara itu atau mungkin dibalik ke semuanya ini terselip rencana busuk lain yang menantikan dirinya masuk perangkap? Ambillah untuk kedua kalinya nyonya cantik itu berseru sambil mengangsurkan lencana tersebut. Tapi titik-tapi aku toh belum setuju untuk menerima pertukaran syaratmu itu. Han Siong Kie coba mengutarakan suara hatinya. Soal syarat lebih baik tak usah kita bicarakan lagi. Aku mengembalikan benda itu kepadamu tanpa diimbel-embeli dengan pelbagai syarat. Aai apa ya kau ucapkan tadi memang tepat dan memang tak dapat dipertukarkan dengan segala macam benda. Cinta harus datang karena ketulusan serta kerelaan hati. Cinta memang tak dapat dipaksakan. Ucapan tersebut sangat mengharukan perasaan Hon Xiong Kie. Dari perasaan kurang senang tiba-tiba saja ia menjadi simpatik dan menaruh rasa kasihan terhadap perempuan cantik itu. Tanpa disadari ia terbayang kembali kisah yang dialaminya ketika beberapa kali ia menolak pernyataan cinta dari Go Xiao aku toh tiada sesuatu keistimewaan apapun, aku pun tidak terlalu tampan, Aai aku memang tiada suatu keistimewaan yang membuat orang jadi terpesona kepadaku tapi aneh mengapa selalu saja ku hadapi persoalan yang hampir sama nadanya demikian ia berpikir di hati. Walaupun demikian Han Xiong Kie tak ingin menusuk perasaan perempuan itu, maka diterimanya angsuran lencana mutiara tersebut dari tangannya, setelah dimasukkan ke dalam saku ia baru berkata dengan penuh perasaan terima kasih, Budi kebaikanmu ini tak akan kulupakan untuk selamanya, akan kuingat selalu kebaikan yang pernah kau berikan kepadaku ini, ya semoga suatu saat aku dapat membayar semuanya ini untukmu Aai tak usah, kau tak usah berterima kasih kepadaku, juga tak perlu mengingat-ingat soal sepele ini. Sejak awal sampai sekarang adalah barang milikmu sendiri kata nyonya itu dengan lembut. Meskipun benda ini dulunya milikku, tapi seandainya kau tidak membantu aku untuk merebutnya kembali, aai entah bagaimana akibatnya di masa mendatang jangankan aku tak mampu untuk merebut kembali lencana tersebut dari tangan orang, mungkin selembar jiwaku ikut kabur juga dari ragaku. Nyonya cantik berbaju merah itu tersenyum manis sekali, senyumnya bagaikan sekuntum bunga mawar yang baru mekar. ah bosan untuk membicarakan soal itu melulu serunya tiba-tiba bagaimana kalau kita membicarakan soal lain saja apa yang ingin kau bicarakan umpamanya saja aku ingin tahu mengapa kau tidak mencintai aku tapi aku tidak memaksa dirimu untuk menjawab pertanyaan itu terserah padamu sendiri mau mengatakan atau tidak tapi jika kau sudah bersedia untuk menjawab maka aku harap kau menjawabnya dengan jujur dan betul-betul suara hati Mohon Xiong Kie kembali termenung, ia coba mempertimbangkan pertanyaan itu, haruskah dia jawab atau tidak tapi sesaat kemudian katanya, bukannya aku tidak mencintamu, tapi keadaanlah yang memaksa aku tak boleh mencintai orang lain sebab aku mempunyai calon istri. Aku pun mempunyai seorang kekasih yang mencintai diriku dengan segenap jiwa dan raganya, aku tak boleh mengkhianati mereka dan aku pun tak dapat menjual belikan cintaku kepada setiap orang karena itu aku tak dapat menerima cintamu itu. Cukup jelas bukan jawaban ini masih ada alasan yang lain tanya Buyung Tai, sinyonya cantik berbaju merah itu dengan wajah berseri. Tidak hanya itu saja alasanku kalau hanya itu saja alasanmu Masa bisa memengaruhi cintaku padamu tentu saja, sebab cintaku harus utuh, harus bulat, dan tak tercela. Cinta tak dapat dibagi-bagikan kepada setiap orang, tapi kau kan sudah membagi pula cintamu untuk dua orang, satu untuk calon istrimu, dan yang lain untuk kekasihmu. Apakah cinta yang telah kau bagi-bagikan kepada dua orang ini juga terhitung cinta yang utuh? Cintamu sudah cacat. Sudah terpecah belah dan tak utuh lagi Han Xiong Kie tertunduk sedih, ia betul-betul merasa pedih hatinya teringat oleh persoalan itu dan akhirnya pemuda itu menghela napas panjang. Aai berbicara yang sesungguhnya, aku tidak memberikan cintaku kepada calon istriku itu, Seluruh cintaku secara bulat-bulat telah kuserahkan kepada kekasihku seorang dan apa yang kuberikan kepada calon istriku hanyalah suatu kebijaksanaan, suatu kebijaksanaan demi kepentingan bersama. Ooh, oh, jadi kau hendak mengawini calon istrimu itu hanya berdasarkan suatu kebijaksanaan demi kepentingan bersama. Benar itulah kenyataan yang sebenarnya. Pemuda itu mengangguk tanda membenarkan. Perlahan-lahan Nyonya cantik berbaju merah itu menundukkan kepalanya, lama sekali ia membungkam sebelum akhirnya menengadah kembali dan berkata dengan sedih, Meskipun kau tak dapat perasaan cintaku tentunya tidak berkeberatan bukan untuk memanggil aku sebagai Cici-Cici, Hanslang Kiai segera memanggil dengan muka yang merah karena jengah senyum manis ibaratnya baratnya bunga yang mekar di musim semi segera menghiasi wajahnya yang cantik jelita meski di balik senyum manis tersebut masih terselip kesedihan kesedihan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata tapi ia berbisik pula dengan riangnya adikku sayang aku puas aku benar-benar merasa puas dengan kesediaanmu memanggil aku sebagai cici-cici Aku merasa harus minta maaf kepadamu, karena aku tak dapat menerima cinta kasihmu itu. Aku hanya bisa menerimakah sebagai apa yang telah terwujud sekarang. Oh, 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 adikku sayang. Sebelum Buyung tai sinyonya cantik berbaju merah itu melanjutkan kata-katanya, mendadak dari luar ruangan berkumandang suara tertawa dingin yang tajam dan mengerikan. Suara tertawa dingin itu serasa hembusan angin dingin yang datang dari kutub utara membuat suasana yang semula hangat dan penuh kemesraan, berubah jadi kaku dan beku. Menyusul tertawa dingin itu, terdengar seseorang berkata dengan dingin Buyung Tai, Wahai Buyung Tai, bagus sekali perbuatanmu. Jauh-jauh dari daratan Tionggoan datang ke Tian Lem rupanya tujuanmu hanya untuk mengejar si pipi putih itu. HMM perempuan lonte yang tak tahu malu, perbuatanmu memang sangat memalukan sekali, paras muka buyung tai sinyonya cantik berbaju merah itu berubah hebat, dengan selapis hawa membunuh menghiasi alis matanya ia melejit dan melayang keluar dari ruangan itu, kecepatan bagaikan sambaran kilat. Han Xiong Kiyai sendiri hanya bisa berdiri termangu dengan perasaan kalut, heran dan tak habis mengerti. Hak kekatnya ia memang tak tahu siapakah manusia yang berada di luar ruangan serta menyindir nyonya cantik itu. Dia pun tak tahu mengapa orang itu memaki Buyung Tai sebagai perempuan lonte yang tak tahu malu. Benarkah ia tak tahu malu? Bab 74. Ia merasa sangat berterima kasih sekali atas bantuan dari Bu Yung Tai karena bantuan nyonya cantik itulah lencana Oke Kui Cupai yang tak ternilai harganya berhasil dirampas kembali. Dari tangan utusan khusus perkumpulan Tian che Kau yang bernama Tia Wiwan. Dia pun terkesima oleh kegenitan serta kecantikannya yang begitu mempersonakan hati. Tapi ia tak mengerti apa sebabnya orang itu memakinya sebagai perempuan lonte, Benarkah dia perempuan jalang, perempuan lacur seperti apa yang dituduhkan kepadanya itu? Wajahnya terlampau cantik, sayang rasanya kalau apa yang dituduhkan kepadanya adalah suatu kenyataan. Untuk membalas budi kebaikannya, ia bersedia menyebut cici kepada perempuan itu. Tapi hingga detik ini ia sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang perempuan itu. Dia hanya tahu bahwa perempuan itu berwajah cantik, jeli tampak, bidadari dari kahyangan, dan ia bernama Buyung Tai. Selain itu, semuanya masih merupakan suatu teka-teki yang tak bisa terjawab. Tiba-tiba suatu perasaan aneh muncul dari benaknya. Ia merasa tak mengerti mengapa bisa muncul pikiran semacam itu terhadap seorang perempuan yang baru ditemui untuk pertama kalinya. Walaupun berulang kali ia telah menampik cintanya tapi bayangan tubuhnya yang padat berisi wajahnya yang cantik jelita selalu membekas di dalam benaklah merasa hal ini merupakan suatu kenyataan yang selalu mengganjal hatinya membuat ia merasa hatinya gundah. Dari situ dia pun lantas terbayang pula tentang ibunya Siang cantik Ong Cui Ing, akhirnya pemuda itu tak tahan dan menghela napas panjang. Aai perempuan, Wahai perempuan mengapa Tian menciptakan wajah yang cantik jelita kepada mereka tapi memberi hati yang busuk sukma yang keji dan jahat kepada orang itu. Nyonya cantik berbaju merah telah berlalu, yang tertinggal hanyalah pemuda yang merasa hatinya gundah gulana. Lama sekali Hans Yong Kiai berdiri mematung di sana, Lama-lama akhirnya ia baru tersentak kaget dan sadar kembali dari lamunan, sambil memukul kepala sendiri ia pun bergumam. Aneh, kenapa aku selalu memikirkan dirinya kenapa aku sampai lupa dengan tujuan kedatanganku ke wilayah Tian Lem ini. Aku benar-benar sudah dibuat senting olehnya. Berpikir sampai di situ, semangatnya lantas berkobar kembali, ia mengepos napas dan berseru ke arah pintu kuil. Tiang lo sekalian, apakah kalian masih berada di sana? Masuklah ke dalam ruangan tiga orang tiang lo dan dua orang kakek berbaju biru itu segera mengiakan dan masuk ke dalam ruangan Ciang Bun Su Heng. Apakah Heng kau berada dalam keadaan sehat walafiat tiga orang tiang lo itu lantas menyapa sambil memberi hormat? Ayam eh, aku merasa sangat baik. Kalian pun tak usah banyak adat lagi sementara itu dua orang kakek berjubah biru itu sudah jatuhkan diri berlutut sambil berseru. Tecu berdua adalah petugas yang mengurusi persoalan-persoalan di dalam istana, Gou Qing dan Song Taigat. Terimalah hormat kami berdua untuk keselamatan serta kesejahteraan Chiang Bunjin. Silahkan bangun kata Han Xiong Kie cepat kalian berdua dapat memegang teguh peraturan perguruan tidak tunduk pada kematian para pengkhianat dan pemberontak ini mencerminkan bahwa hati kalian mulia dan menghormati kebenaran serta keadilan. Tindakan semacam ini patut dihargai dan diberi ucapan selamat. Chiang Bunjin terlalu memuji sudah menjadi kewajiban Tecu sekalian untuk memegang teguh peraturan serta menjalankan kewajiban sebagai murid Tian Lembun yang tulen dua orang kakek itu segera menyaut. Tu It Hui, kepala Tiang Lo yang selama ini membungkam berkata pula dengan kepala yang tertunduk rendah, Tecu sekalian betul-betul punya mata, tak berbiji, untuk membedakan mana yang asli dan mana yang gadungan pun tak becus sehingga terjebak oleh siasat busuk orang dan hampir saja melakukan perbuatan yang melanggar kebenaran serta keadilan. Untuk perbuatan kami yang bodoh ini harap Ciang Bun Suheng bersedia menjatuhkan. Hukuman yang setimpal kepada kami empat Siu Tiang Lo nomor tiga dan Sah Jin Hoti yang Lo nomor lima ikut tundukan pula kepalanya sambil menunggu datangnya hukuman siapa sangka Han Xiong Kie tidak menjatuhkan hukuman kepada mereka, malahan ia tertawa nyaring. Ha, -ha, 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 ha Tiang Lo bertiga tak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, sudah jemak kalau kebanyakan orang persilatan licik dan banyak tipu muslihatnya, apalagi pihak lawan membawa pula tanda kepercayaan dari perguruan kita, maklumlah bila kalian bertiga sampai tertipu. Ini bukan kesalahan kalian dan tentu saja tidak pantas kalau kalian sampai dijatuhi hukuman, kamu bertiga tak usah berpikir yang bukan-bukan lagi dengan cepat tiga orang tiang lo itu memberi hormat dalam-dalam seraya berseru. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Chiang Bun Su Heng yang sudi mengampuni kesalahan kami oh ya. Tut yang lo apakah hengkau dapat mengisahkan kembali jalannya peristiwa sehingga kalian sampai tertipu? Tu It Hui mengangguk setelah mendehem ringan dia pun lantas menuturkan kejadian yang telah menimpa diri mereka sampai akhirnya terjadi peristiwa di atas. Mendengar jalannya cerita itu, Hans Kiai menganggukkan kepalanya berulang kali. Tatkala Tuithui telah menyelesaikan kisahnya, tiba-tiba Sanjin Ho yang Lo nomor lima menyela dari samping, Chiang Bun Suheng, bagaimana dengan lencana mutiara itu? Kalian tak usah khawatir, lencana mustika itu berhasil kudapatkan kembali tukas Seng Pemuda dengan cepat. Oh oh oh, jadi Chiang Bun Jin kenal dengan pendekar perempuan berbaju merah itu tidak. Baru pertama kali ini kami saling berjumpa. Tapi, dengan segala senang hati, ia bersedia mengembalikan lencana itu kepadaku kembali suasana jadi hening. Tanya Tuitowi, "Kemudian, Ciang Bunjin, apa rencana Ciang Bunjin setelah ini? Hancur Yai berpikir sebentar, kemudian sahutnya, 'Aku rasa lebih baik kita laksanakan menurut apa yang telah kalian rencanakan itu.' Dengan sergapan kilat malam ini, juga kita serbu ke dalam istana iblis dan menumpas gorombolan pengkhianat itu." kemudian mengumumkan semua dosa dan kesalahan dari Wiet Beng, menyelenggarakan pertemuan para pemuka perguruan, mengatur kembali perguruan kita serta menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sejenak kemudian ia alihkan pandangannya ke wajah dua orang kakek berbaju biru itu, kemudian menambahkan, kalian berdua boleh segera berangkat lebih dahulu untuk pulang ke istana, beri kabar kepada semua orang yang masih setia kepada perguruan agar bersiap sedia memberi bantuan dari dalam, serta berjaga-jaga atas terjadinya segala kemungkinan yang tidak diinginkan terima perintah dengan hormat dua orang kakek berjubah biru itu memberi hormat lalu mengundurkan diri dari kuil tersebut sepeninggal dua orang itu. Han Siong serta ketiga orang tiang lonya beristirahat dalam kuil itu dan mengatur pernapasan untuk menyusun kembali kekuatannya. Malam makin kelam, suasana sunyi seperti tak kedengaran suara apapun, hanya bintang dan rembulan yang bertaburan di angkasa menghiasi kegelapan yang hitam. Tiba-tiba di atas sebuah jalan raya yang menuju ke istana Hawanan Mokiong tampak empat sosok bayangan manusia sedang meluncur dengan cepatnya, gerak tubuh mereka sangat cepat dan mahir, boleh dibilang sukar diikuti dengan pandangan mata. Keempat orang itu tak lain adalah Hon Kyai Kiai beserta ketiga orang tiang lonya yang sedang dalam perjalanan menuju istana Hawanan Mokiong. Mereka hendak menggunakan suatu taktik sergapan kilat untuk menumpas para pembangkang dan pengkhianat perguruan yang selama ini bercokol dan memerintah perguruan mereka. Ketika ayam mulai berkokok dan seberkas cahaya merah mulai muncul di ufuk sebelah timur, sampailah mereka di depan sebuah bangunan perbentengan yang kokoh dan angker. Bangunan itu sangat besar di tengah kegelapan yang masih mencekam seluruh jagat tampak bagaikan seekor naga yang sedang mendekam. Tu It Hui segera menuju ke arah bangunan benteng itu dan bersuara memecahkan kesunyian Chiang Bun Su Heng. Demikian ia berkata kita sudah sampai di tempat tujuan, benteng sebelah depan itulah markas. Perguruan kita, AAI, tampaknya rahasia penyergapan kita belum bocor, belum habis ucapan tersebut diutarakan keluar, Tiba-tiba dari tempat kejauhan terlihatlah sesosok bayangan hitam sedang berlarian menuju ke arah mereka dengan langkah sempoyongan serentak Tiong kiat berempat menghentikan gerakan kakinya dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan tampaknya orang itu terluka sangat parah sebelum tiba di hadapan beberapa orang itu dia tak tahan menguasai keseimbangan tubuhnya lagi blang akhirnya orang itu roboh terkapar di atas tanah. Kejadian ini amat mengejutkan Hong Xiong Kye berempat, tanpa banyak bicara lagi Tui Hui melompat ke depan dan menghampiri orang itu, tapi apa yang kemudian terlihat membuat jago tua itu menjerit kaget. Serentak Hong Xiong Kye bersama Ang Pat dan Sah Jin Ho kedua orang Tiang Lo itu menyusul ke depan, tapi apa yang terlihat kemudian membuat hati mereka tercekat orang itu bermandikan darah, ia terkapar di atas genangan darah yang mengalir keluar seperti sumber mata air, sebuah lengan kanannya sebatas bahu telah terpapas kutung, dari situlah darah mengucur keluar dengan derasnya. Ia sudah tewas bisik Tuit Huu kemudian sambil menggertak gigi menahan geramnya. Sudah tewas siapakah orang itu? Tanya Han Xiong Kye dengan alis mata berkernyit. Tio Heliong, Chongkuan dari Istana Hawan Mokyong sahut Tuhit Hui penuh kobaran emosi. Chongkuan dari Istana Hawan Mokyong? Benar, Tio Chongkuan adalah pimpinan yang kita tugaskan untuk memberi serangan kilat dari dalam istana. Mendengar jawaban tersebut, Han Xiong Kie segera mendengus dingin, "Hmm, kalau begitu bukan Tio Chongkuan seorang yang mendapat celaka." Tentu sudah banyak korban yang berjatuhan, itu berarti Weed Bank sudah mendapat tahu tentang rencana sergapan kita sehingga ia bertindak mendahului kita semua. Angkat Pat maupun Sah Jin Ho tak mampu berkata-kata, mereka hanya bisa menggertak gigi sambil mendengus, jelas kemarahan yang berkobar dalam dada ketiga orang Tiang Lo itu sudah mencapai pada puncaknya. Fajar telah menyingsing, langit mulai terang-benderang, bintang dan rembulan lenyap dari angkasa. Benteng yang angker dan besar itu semakin terlihat jelas di tempat kejauhan. Han Xiong Kie lantas berpaling ke arah Sah Jin Ho, kemudian katanya. Sah Tiang Lo Tio Chong Kuan telah gugur dalam mengembangkan tugasnya bagi perguruan kita, jangan kita terlantarkan jenazahnya di tengah jalan raya begini. Bawalah dia ke suatu tempat yang aman untuk disimpan, setelah persoalan selesai, kita harus menguburnya dengan segala upacara kebesaran hamba mengerti sahut sah Jin Ho. Dia lantas membopong jenazah Tio Han Leong dan membawanya ke dalam sebuah hutan tak jauh dari tepi jalan raya. Setelah kembali lagi ke situ Han Seong Kyai baru ulapkan tangannya sambil berseru. Mari kita lanjutkan perjalanan dengan gerakan cepat. Empat orang pemuda perguruan Tian Lem pun meneruskan perjalanannya menuju ke depan. Benteng Huanan Mokiong makin lama semakin dekat dan kini bangunan yang tinggi besar itu sudah di depan mata. Tapi aneh sekali bukan saja suasananya sunyi senyap bahkan sesosok bayangan manusia pun tak nampak berlalu lalang di situ. Akhirnya mereka sudah berada seratus kaki dari pintu gerbang benteng itu, Han Kiai segera ulapkan tangannya memberi tanda agar berhenti. Benteng itu tetap angker, sepasang pintu baja yang tinggi besar tertutup rapat. Di sepanjang sisi pintu tadi berdirilah beberapa sosok bayang manusia. Menyaksikan kesemuanya itu, tuit Hui bertiga merasa darah yang mengalir dalam tubuhnya mendidih hampir saja mereka tak dapat mengendalikan perasaan emosinya untuk menyerbu ke dalam sudah lama mereka menunggu di situ, namun suasana masih sepi dan tiada suatu gerakan apapun, jangankan ada yang munculkan diri, teguram pun tak kedengaran. Kesemuanya ini menyebabkan Hon Xiong Kie keheranan bercampur curiga, menurut aturan kedatangan mereka berempat yang muncul secara belak-belakan itu pasti akan diketahui musuh, dan pihak lawan pun sepantasnya melakukan suatu tindak kesiapsiagaan, akan tetapi suasana tetap ening, meski tampak bayangan manusia di sisi pintu gebang, namun tiada seorang pun yang bergerak ataupun bersuara. Jangan-jangan Wit Beng sedang menyusun suatu siasat busuk untuk menjebak kami berempat ingatan tersebut cepat melintas di dalam benaknya sinar seng surya telah memancar ke seluruh jagat, Sebercak sinar kebetulan menyoroti di atas loteng bencong itu dan menerangi sebuah papan nama yang terbuat dari emas murni. Tulisan itu terdiri dari tujuh huruf besar, setelah dia mati dengan lebih seksama, maka terbacalah tulisan itu kira-kira. Begini artinya, kantor cabang perkumpulan Tian Cekau untuk wilayah Tian Lam Hon Xiong Klee menggeram menahan hawa amarahnya, ia segera mendengus sambil menyumpah, Wiat Beng kau bangsa tua, kau pengkhianat perguruan yang terkutuk dosamu hanya bisa ditebus dengan hukuman yang paling berat, kau harus dicincang menjadi berkeping-keping. Akhirnya keempat orang itu tidak dapat mengendalikan diri lagi, setelah ditunggu-tunggu tanpa ada reaksi apapun, mereka menerjang maju lagi sejauh puluhan kaki semakin mendekati pintu gerbang itu, semakin jelaslah beberapa orang itu akan apa yang telah terjadi. Kiranya beberapa sosok bayangan manusia yang berdiri sambil bersandar di atas dinding itu bukan manusia hidup, melainkan mayat-mayat yang penuh berlepotan darah. Jumlahnya mencapai 30 orang lebih semua yang mati adalah jago-jago dari Persatuan Tian Lembun yang masih setia kepada kebenaran. Kenyataan ini semakin menggusarkan hati Hanshun Kiai berempat. Mereka tak menyangka kalau Wi Yang demikian kejahnya sampai anak murid sebanyak itu pun dibantai tanpa pilih bulu. Merah padam wajah tiga orang tiang lo itu, biji mati mereka hampir saja melotot keluar karena geramnya, sekujur badan jadi gemetar keras menahan emosi yang meluap-luap. Ciang Bun Suheng, mari kita terjang masuk ke dalam teriak Tuit Hui kemudian dengan suara setengah berteriak. Jangan emosi, tukas Hans Long, kiai sambil menggoyangkan tangannya. Kita harus memikirkan dulu apa tujuan mereka dengan membariskan mayat-mayat tersebut di depan pintu gerbang untuk pameran atau untuk gertak, sambal. Ataukah mereka memang mempunyai rencana busuk yang hendak memancing semua masuk perangkap, sementara beberapa orang itu masih termenung? Pintu istana yang tinggi besar perlahan-lahan membuka ke samping, menyusul kemudian muncullah seorang kakek berjubah hijau dengan suara lantang, "Ia lantas berseru." Ketua cabang perkumpulan Tian che Kau siap menantikan kedatangan saudara sekalian di dalam istana kemudian tanpa menantikan jawaban lagi dia putar badan dan masuk ke dalam itu lebih dahulu. Dari apa yang terpapar di depan Matthew sekarang terbuktilah sudah bahwa Wei Bank bukan manusia sederhana. Tampaknya ia sudah memperoleh info terlebih dahulu dan sebelum penyergapan itu dimulai ia telah bertindak lebih duluan dengan mengatur segala sesuatunya itu. Han Song Kye dibuat panas hatinya oleh sikap musuh yang jumawa, ia memandang sekejap ketiga orang tiang lenya lalu berbisik, hayo kita masuk-masuk berarti mengantar kematian, tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang menanggapi dengan suara yang serak dan dingin. Ucapan itu munculnya sangat mendadak dan di luar dugaan ini menyebabkan keempat orang jago itu merasa sangat terkejut secepat kilat Han Xiong Tie memutar tubuhnya. Ia lihat kurang lebih tiga kaki di belakang sana berdiri seorang kakek cebol yang berbadan gemuk dan dandanannya persis seperti T.E. Eng Xian Dewa yang suka berjalan dalam tanah. Cuma orang ini berkepala separuh dari ukuran normal, batok kepala manusia, Rambut dan janggutnya berwarna putih, matanya setengah melek, setengah meram, kocak, dan lucu sekali tampangnya. Dalam hati, Hanshong kiai sangat mengagumi akan kelihaian ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kakek. Cebol berkepala kecil ini sebab ditinjau dari kemampuannya untuk mendekati sampai tiga kaki di belakang tubuhnya tanpa diketahui olehnya. Itu menunjukkan kalau ilmu silatnya memang tinggi setelah mengetahui kehebatan musuhnya, Han Xiong Kiai semakin tak berani memandang enteng dirinya, dengan suara berat ia menegur, Sobat jago lihai dari manakah sebutkan namamu kakek cebol berkepala kecil itu melototkan sepasang matanya bulat-bulat, sinar matanya sangat tajam bukan menjawab pertanyaan itu dia malah marah-marah dan teriaknya, Bocah keparat, engkau berani menghina dan mencemooh diriku, mencemooh? Eh, eh, apa maksudmu? Kapan aku telah menghina dirimu? Sahut hansyong Kie tertegun. Terang terangan kau toh sudah mengetahui bahwa tinggi badanku tak sampai empat depa. Kenapa kau menegur aku dengan kata orang tinggi dari manakah diriku ini? Kalau bukan bermaksud menghina aku, kenapa kan mengatakannya begitu perlu diterangkan di sini? Kata kojin atau orang berilmu, bisa diartikan pula sebagai orang tinggi. Tentu saja Han Song kia jadi gelagapan dan melongo setelah mengetahui apa yang dimaksudkan, ia jadi tertawa getir, betapa tidak. Aku bisa konyol sendiri kalau melayani manusia macam begini, lebih baik tidak memperdulikan saja orang itu begitu ia berpikir. Tapi ketika teringat kembali akan peringatan yang diberikan orang itu, ia merasa tak dapat meninggalkan orang tersebut. Dengan begitu saja, apalagi kemunculannya yang sangat mendadak itu, harus diselidiki akan maksud serta tujuannya. Maka sambil menahan sabar ia berkata lagi, aku tak bermaksud menghinamu, maksudku aku ingin tahu siapakah nama saudara nah, Begitu baru sedap didengar omel si manusia aneh itu sambil gelengkan kepalanya yang kecil. Aku tidak bernama tapi punya sebuah julukan, semua orang menyebut aku sebagai T.E. Eng Sian Dewa yang suka berjalan di dalam tanah apa. Engkau juga bernama T.E. Eng Sian Seru Han Kia dengan hati terperanjat. Kenapa? Adakah sesuatu yang tak beres aku mempunyai seorang sahabat karib yang bernama T.E. Eng Sian pula, Apakah kalian, he handai kata bukan teeng sian si tua bangka itu bermain politik? Tak nanti aku heng tee sian sudi melakukan perjalanan sejauh ribuan li dan payah-payah mendatangi wilayah Tian Lem yang gersang ini oh, oh jadi lo ciam ee. Eh, eh eh tunggu sebentar kembali kakek cebol itu menukas katakan dulu apa sebutanmu dengan Teeng Si Tua Bangkat tersebut kami adalah saudara angkat aku dengan Si Tua Bangka itu juga saudara itulah sebabnya tidak pantas kalau kau sebut aku sebagai Lociam Pual sebab hak kekatnya kita adalah saudara angkat juga tentang soal ini tentang soal ini kenapa kau tidak sudi? Tiga orang tiang lo yang berada di samping hampir saja tertawa terbahak-bahak menyaksikan adegan yang kocak itu. Han Seung sendiri pun hampir saja tertawa keras, ia benar-benar merasa telah bertemu dengan kejadian paling aneh di dunia ini, tidak disangka olehnya bukan saja ada T.E. Eng Sian yang kukoai, sekarang muncul pula Heng T.E. -e Sian yang berwatak sama bertampang sama serta berbodi sama pula, cepat dia menjura seraya menjawab, baiklah, biar Xiao Te menurut saja atas permintaanmu itu, nah, begitu baru enak di hati, Lo Cian, eh engkau tua apakah engkau bersedia untuk menerangkan maksud kedatangan bu aku dengan Te Eng Sian si tua bangka itu adalah sesama saudara seperguruan, Heng Te -e -sian menerangkan hampir saja Han Kia ingin tertawa lagi, untung dia cepat menggigit bibirnya menahan diri, betapa tidak sesama saudara seperguruan bukannya saling membahasai sebagai suhengte, kedua orang itu malahan membahasai situa bangka kepada rekannya, manusia aneh memang mempunyai tingkah laku yang aneh pula. Terdengar Hengte e. Sian melanjutkan kembali keterangannya, Si tua bangkasuteku itu entah dari mana berhasil mendapatkan beberapa guci arak wangi yang sudah berusia 300 tahun. "Bila aku bersedia berangkat ke Tianlem membantu dirimu," katanya, "ia bersedia menghadiahkan beberapa guci di antaranya kepadaku." "Apa mau dikata? Demi arak hampir saja selembar jiwa tuaku ikut berkorban." Keterangan tersebut semakin mengherankan Hong Xiong Kie, Dari mana TE Eng Xian bisa tahu kalau dia hendak berangkat ke wilayah Tianlem untuk membersihkan perguruannya? Apalagi kalau dihitung dari waktunya, kendati pun TE Eng Xian memiliki kepandaian yang lihai pun, belum tentu bisa tiba di wilayah Tianlem mendahului kedatangannya. Untuk menempuh jarak sejauh itu dia sendiri pun membutuhkan waktu selama tujuh hari tujuh malam tapi dari keterangan Hang Te Sian jelas menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui keadaan dari istana Hwan Mo Kiong itu, berarti ia sudah tiba di tempat tujuan mendahuluinya, suatu kejadian yang tak masuk di akal. Karena keheranan dan tidak habis mengerti maka pemuda itu pun lantas bertanya, engkoh tua sudah berapa lama engkau tiba di sini sudah dua hari dua hari benar, ada apa? Masa dalam sehari semalam engkoh tua bisa menempuh perjalanan dari daratan Tionggoan ke wilayah Tianleme eh omongan apakah itu? Lima hari berselang si tua bangkasuteku itu suruh aku berangkat dan aku pun lantas berangkat cuma sayang terpaut satu hari maka terpaksa aku harus tinggalkan rombonganmu untuk berangkat lebih duluan. Oh, oh ya, bukankah kalian membawa rombongan yang besar? Kenapa tinggal empat orang? Taulah Hong Xiong Kiai sekarang, kiranya Hong Kae Sian telah menganggap Tia Weiwan Wan utusan khusus perkumpulan Tian che Kau yang menyaru dirinya sebagai dia sendiri. Untung mereka tak sampai berjumpa muka akibatnya tentu luar biasa sekali. Tapi tentang soal ini ia tidak segera memberi penjelasan. Kenapa T.E. Eng Sian Engkoh Tua Ko itu tidak datang sendiri, melainkan malahan merepotkan Engkoh Tua ia bertanya. Huah titik titik soalnya ilmu berjalan dalam tanahnya masih kurang mahir kalau dibandingkan aku sahut Hang T.E. Sian sambil tertawa terkekeh. Kepandaiannya tidak mahir maksud Engkoh Tua, apalagi? tentu saja kepandaiannya berjalan dalam tanah tak bisa menangkan kepandaianku, berbicara dalam soal ilmu kepandaian yang lain pun dia tak mampu melebihi kepandaianku maka dia menyerah dan suruh aku yang datang kemari. Ditambah pula dia memang ada urusan lain yang harus diurusi tapi sama saja toh siapa yang datang? Dia juga engkoh tuamu dan aku sekarang juga engkoh tuamu oh, oh, oh tentu saja tentu saja jawab Han Siong Kie cepat setelah berhenti sejenak Ia berpaling memandang pintu gerbang yang terpentang lebar Serta mayat yang berjejer di bawah kaki benteng lalu bertanya Engkoh tua, tadi kau mengatakan bahwa kami akan mampus bila masuk ke dalam benteng itu Sebenarnya apa maksudmu sejak dua hari berselang aku sudah berada di sini? Karena gagal mencari jejak kalian maka seorang diri masuk istana tersebut. Aduh mak, karena tindakanku ini hampir saja selembar jiwaku kabur terkena jebakan alat rahasia mereka yang hebat. Untunglah arwah sucul masih melindungi aku sehingga dengan ilmu berjalan dalam tanah aku berhasil kabur dari situ dan selama dua hari belakangan aku selalu berdiam di ruang bawah tanah dari istana Mo Mokiong ini. Mendengar keterangan tersebut Han Xiong Tie menjerit kaget, begitu pula dengan ketiga orang tiang lo lainnya, rata-rata mereka tunjukkan wajah kaget dan tercekat sementara itu Hang Tie -e Sian telah melanjutkan kembali kata-katanya. Kemarin malam secara kebetulan aku berhasil mencuri dengar orang-orang dalam istana itu sedang menyusun rencana busuk untuk mencelakai kau, setelah rahasia itu. Ku ketahui maka malam itu juga aku bekerja keras, semua kunci rahasia yang mengatur alat rahasia dalam istana itu kuhancurkan sehingga tak dapat berfungsi lagi. Keterangan ini semakin mengejutkan mereka berempat. Dengan emosi Tuit Hui lantas berseru, justru yang paling kami khawatirkan selama ini adalah alat jebakan mereka yang berlapis-lapis dan banyak ragamnya itu. Sekarang kita tak usah merisaukan soal itu lagi. Hang Tai te -e tertawa terbahak-bahak dengan bangga ia mengelus jenggotnya seraya berkata lagi, kalau cuma alat rahasianya saja masih belum terhitung apa-apa, justru mereka sudah mengatur suatu siasat yang jauh lebih keji. Kalian tahu 50 kaki di sekeliling pintu gerbang benteng ini telah mereka tanam obat peledak yang berjumlah sangat banyak. Bila kalian berani menginjaknya niscaya tubuh kalian akan meledak dan hancur menjadi berkeping-keping kali ini keempat orang jago itu tak dapat menahan rasa kagetnya lagi bukan saja hati mereka tercekat, bulu kuduk pun sampai bangun berdiri. Untung Heng Esian -e memberi peringatan kalau tidak bukankah pada saat ini tubuh mereka sudah hancur menjadi kepingan-kepingan kecil? Wiet Beng Bang Bangsat tua itu benar-benar keji teriak Han Kie dengan marah. Dia harus diganjar hukuman yang paling berat. Sah Jin Ho menimbrung pula dari samping, apakah Puhiet Beng telah memperhitungkan dengan tepat bahwa kami akan masuk ke dalam benteng dengan melewati pintu gerbang tentu saja Sahut Heng Teh -e setelah melirik sekejap ke arah Tiang Lo nomor 5 ini. Tapi lingkungan Istana Hwanan Mokyong toh bukan melulu di sini saja masa kita tak dapat memasuki istana melewati jalan lain sekalipun ada jalan lain, tapi perhitungannya ini pasti tak akan meleset dan 100% pasti tepat apa alasannya sehingga demikian sederhana sekali jawabannya Han Kyai Kialote adalah bakal seorang ketua dari suatu perguruan untuk menjaga gengsi dan nama baiknya tentu saja ia harus menantang secara terang-terangan dan tak berakal main sembunyi seperti cucu kura-kura selain itu mereka pun sengaja telah membunuh anak murid lain yang setia kemudian menjajarkan jenazah mereka di depan pintu gebang Tujuannya tak lain adalah untuk memancing kalian agar berjalan melewati pintu depan. Apalagi setelah mereka membukakan pintu gerbang dan mengirim orang untuk menyampaikan undangan, masakah kalian bakal memasuki benteng ini dengan memutar lewat jalan samping? Penjelasan ini memang sangat masuk di akal dan benar, maka keempat orang itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dengan wajah serius dan kening berkerut Han Xiong Kye lantas berkata, Wah, kalau begitu persoalan ini adalah suatu persoalan yang amat sulit untuk dipecahkan, masakah kita harus benar-benar memasuki benteng tersebut dengan melewati tembok pekarangan? Melihat kepanikan si anak muda itu, Han Kie -e Sian lantas tertawa cekikikan karena geli. Hiyeh titik hieh, hieh, tak usah panik, tak usah panik, Kalian tak usah melewati jalan samping lagi. Sekarang, kalian boleh masuk lewat pintu gerbang dengan hati lega. Jawaban ini kembali membuat keempat orang jago tersebut tertegun. Bukankah pertama kali tadi ia melarang mereka untuk melewati jalan depan? Kenapa sekarang malah menganjurkan mereka melewati jalan yang berbahaya itu? Bukankah ucapannya jadi bertolak belakang? Hal siang merasa amat gelisah, ia lantas berseru dengan tak sabar, Engkoh tua, sekarang waktu sudah mendesak sekali, aku minta engkoh tua jangan bergurau terus, bersediakah engkau memberi penjelasan kepada kami kembali? Hang te yang tertawa cekikikan hihihihi, hih. sumbu yang menghubungkan alat peledak itu sudah kutputus secara diam-diam dan sekarang hi Hihi, siasat busuk mereka kembali akan gagal total. Aha, jadi engkau tua telah merusak siasat busuk mereka dan apakah engkau juga sudah berhasil membuat jalan tembus yang menghubungkan tempat ini dengan ruang bawah tanah? Benar, justru karena jalan tembusnya sudah selesai maka aku bisa masuk keluar dengan leluasa apakah ada orang yang disekap di dalam ruangan rahasia itu oha banyak sekali selain lima orang tiang lo, masih ada lagi hampir 200 orang anak murid perguruan Bu A'a'ah. Apakah engkau tua punya akal untuk melepaskan mereka semua dari kamar rahasianya Hang Te'e Sian kerutkan dahinya sebentar kemudian menjawab, Wah susah, susah penjagaan mereka di sekitar tempat itu terlalu ketat. Jadi tak ada akal lagi. Akalnya sih ada dan caranya juga ada hanya agak sulit sedikitlah untuk mengerjakannya bagaimana kalau aku minta tolong kepada engkau tua untuk melaksanakan tugas yang amat sulit itu melepaskan semua orang yang mereka sekap benar sebab anak murid perguruan kami yang disekap itu justru adalah murid-murid kami yang masih setia pada kebenaran baiklah kalau memang begitu aku akan berusaha dengan sekuat tenaga Semoga saja berhasil cepat-cepat Han Xiong Kai menjura dan memberi hormat kepada jago tua yang bertubuh cebol dan berkepala kecil ini. Untuk bantuan dari Engkoh Tua sebelumnya, Xiao si ucapkan banyak-banyak terima kasih. AAI, untung ada Engkoh Tua yang membantu, kalau tidak tentu usahaku untuk membersihkan perguruan dari kaum pemberontak akan menemui kegagalan total. AAH, jangan membicarakan soal itu. Hayo kalian boleh segera masuk ke dalam benteng tidak menanti jawaban lagi, tubuhnya yang cebol itu lantas menyelinap dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah lenyap dari pandangan sepeninggal jago tua itu, Hans Chong Tie menghela napas panjang, lalu bisiknya dengan lirih, Aai, Agaknya arwah dari Chou Su Chou Su kita telah melindungi usaha pembersihan yang akan kita lakukan ini kalau tidak mungkin nyawa kita semua telah melayang tinggalkan raga. Mari kita masuk ke dalam benteng begitulah dengan dipimpin oleh Hon Xiong Kie. Berangkatlah keempat orang itu memasuki cintu gerbang istana Hawanan Mokyong yang besar dan angker itu. Suasana di sekitar pintu benteng sunyi dan tak tampak sesosok manusia pun, yang terlihat hanya dua baris mayat yang berlepotan darah, mayat-mayat itu berada dalam keadaan yang mengenaskan sehingga mendatangkan suasana yang menghidikan. Dalam sekejap mati mereka sudah tiba di depan pintu gebang, Han Xiong Tie menengadah dan memandang sekejap ke arah papan nama yang tergantung di atas benteng, membaca ketujuh huruf emas yang menyatakan tentang kantor cabang dari perkumpulan Tiancai itu, Hawa amarah lantas berkobar kembali di dada pemuda itu, ia mendengus dingin kemudian ayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dahsyat ke arah papan nama tadi. Bab 75. Serangan yang dilancarkan seenaknya itu sepintas lalu tidak nampak sesuatu yang aneh, tapi justru di balik kesederhanaan itulah terkandung hawa sakti si Kang sebesar 10 bagian. Aang diiringi suara ledakan yang keras dan memekikan telinga, tampaklah hancuran kayu berhamburan keempat penjuru, seketika itu juga ketujuh huruf tadi lenyap tak berbekas. Menyaksikan demonstrasi tenaga dalam dari Chiang Bun Suhengnya yang masih muda tapi lihainya bukan kepalang itu, ketiga orang tiang lot tersebut menjulurkan lidahnya, mereka merasa ngeri bercampur kagum. Dengan hancurnya papan nama yang bertuliskan, kantor cabang perkumpulan Tian Chikau untuk wilayah Tian tadi, maka sekarang terbacalah tiga huruf emas yang tertera. Nyata di atas bangunan benteng itu. Huan Emo Kiong tiga huruf yang terbuat dari emas. Han Xiong Tie menengadah dan membaca sekejap nama dari istana perguruan tersebut, kemudian melanjutkan langkahnya memasuki pintu gerbang sesudah melewati sebuah lorong pintu yang gelap di depan metel, terbentanglah sebuah tanah lapang yang lebar, empat penjuru sekelilingnya adalah bangunan loteng yang tinggi besar dengan ukiran-ukiran indah, semua bangunan tersebut megah, mewah dan mentereng. Beratus-ratus orang jago lihai, ada yang tua ada pula yang muda berdiri berjejer di kedua belah sisi halaman tersebut, namun suasananya hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun di tengah-tengah halaman terdapat sebuah panggung, di atas panggung berderet kursi kebesaran yang bersandaran tinggi, seorang kakek berjubah abu-abu dengan sulaman matahari, rembulan dan bintang duduk pada kursi kebesaran tersebut. Di belakang kakek itu berdiri 12 orang pengawal berjubah hijau dan kuning. Kakek berjubah abu-abu itu bukan lain adalah pejabat lama dari perguruan Tian Lembun yang kini telah menjadi ketua cabang dari perkumpulan Tian Cekau. Dialah Wiet Bang yang sedang dicari-cari. Han Xiong Pie menghentikan langkahnya di tengah halaman, hawa nafsu membunuh yang tebal menyelimuti seluruh wajahnya, setajam semilu dia menatap wajah Wiet Bang tanpa berkedip sementara Tuithui dan dua orang rekannya berdiri tiga kaki di belakang si anak muda itu dengan wajah gusar dan muka menyeringai. Suasana amat tegang dengan munculnya Han Xiong Kiai beserta ketiga orang tiang lonya, hawa pembunuhan yang tebal pun ikut menyelimuti suasana di sekitar Arna. Paras muka Wiet Beng hijau membesi, sinar matanya memancarkan sinar kelicikan, dengan muka yang buas dan mengerikan perlahan-lahan dia bangkit berdiri, tampaknya kalau bisa dia ingin membunuh musuhnya itu dengan satu kali terkaman. Hans mendengus dingin setibanya di tengah halaman ia ambil keluar lencana mustika Oke Kui Cupai itu kemudian diangkat tinggi-tinggi ke udara. Dengan diperlihatkannya lencana itu serta merta ketiga orang Tiang Lo yang berada di belakang pemuda itu bungkukan badan memberi hormat. Akan tetapi kawanan jago yang hadir di arena tersebut tak ada yang memberi hormat. Meski wajah mereka pucat tias seperti mayat, namun semuanya masih berdiri tegak tak seorang pun yang menunjukkan tanda-tanda akan menghormati munculnya lencana itu. Wei Beng maju beberapa langkah dengan wajah berubah, akhirnya dengan muka yang bengis menyeramkan ia membentak, manusia bermuka dingin, apa maksudmu datang kemari? Apa pula maksudmu memperlihatkan benda mustika perguruan kami yang berhasil kau curi itu? HMM kau anggap kami akan tunduk kepada Mohon Siong Kiai semakin naik pitam, ia tak menduga kalau musuhnya selicik itu, sebelum ia sendiri mengucapkan sesuatu, ia malahan memutar balikan duduknya persoalan lebih dulu. Terdengar Wiit Bang berteriak kembali. Hei kalian tiga orang tiang lo dari ruang golowan, tahukah kau bahwa kalian telah melakukan pengkhianatan terhadap perguruan? dosa kalian tak akan diampuni lagi, kalian akan mampus di cincang Han Xiong Tie menggertak gigi dan mendengus dingin ia balas berteriak keras, anak murid perguruan Tian Leng Bun, dengarkan baik-baik aku mendapat perintah dari mendiang Chiang Bun Jin e Kun untuk membersihkan perguruan kita ini dari manusia-manusia bejat, hanya pentolannya saja yang akan dihukum berat sedang pengikutnya bisa diambusi. Bila mereka segera menyadari akan kesalahannya sendiri, tapi bila ada orang yang melakukan pengkhianatan terus dan berani membangkang perintah dari lencana ini, jangan salahkan kalau kami akan bertindak tegas dengan membunuh mereka secara keji. Selesai mengutarakan pengumuman itu, ia menyapu pandang sekejap seluruh gelanggang, kemudian menyimpan kembali lencana mutiara itu. Wiet Beng tertawa terkekeh-kekeh dengan suaranya yang mengerikan manusia bermuka dingin ejeknya kau tak usah mengancam dengan kata-kata bualanmu yang menggelikan hati itu. Hu eh, -er eh -e. titik mendi yang ciang bun teakun sudah wafat semenjak 40 tahun berselang, dari mana ia bisa serahkan lencana mutiara itu kepadamu. HMM akui saja bahwa kau memperoleh lencana itu dari hasil curian, Tutup mulut anjingmu bentak Han Xiong Kie dengan marah. Bentakan itu sangat keras dan tajam, membuat semua orang yang hadir di situ merasakan telinganya jadi amat sakit dan hawa darah dalam rongga dada serasa bergolak keras. Wiet Beng, tak ada gunanya kau menyangkal terus seru pemuda itu lagi sekarang bukti kejahatanmu sudah berada di tangan kami, lebih baik mengakulah segala sesuatunya dengan terang, Daripada memaksa, aku harus turun tangan sendiri untuk menggantung dirimu di hadapan umum.